Anggaran dana desa yang sudah dicairkan oleh pemerintah desa Sukadamai, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor terkait pembangunan infrastruktur jalan sebagai akses bagi warga Kampung Cilubang RT 4 dan 5 RW 2. Dengan anggaran dana desa sebesar 300 juta rupiah lebih dan volume jalan 381 meter dengan lebar 1,2 meter, Kades Sukadamai Haji Pepen Supendi langsung bergerak memantau ke lokasi di hari pertama masuk kerja. Pemdes Sukadamai optimis akan menyelesaikan pembangunan infrastruktur tersebut dengan target di bulan Juli. Betonisasi jalan dan TPT akan segera terwujud. Akses tersebut penting bagi para petani dan warga, apalagi akses menuju pemakaman umum sudah dinantikan warga Kampung Cilubang. Ya, terutama saya menyuplai untuk masalah kita jalan yang sedang proses pembangunan untuk masalah ini. Dikarenakan pembangunan ini menggunakan untuk anggaran DB, itu ya memang anggaran terbatas, tapi kan anggaran yang baru terserap untuk di bulan Mei ini baru 190 juta gitu. Sedangkan ini sudah menghabiskan anggaran 280 jutaan gitu. Tinggal sisa anggaran tersebut ya belum saya untuk masalah mengeluarkan untuk TPT tersebut. Ini untuk ini pun tinggal sisa anggaran berapa lagi nih. Ya di sinilah saya akan memutarkan otak lagi begitu gimana caranya. Yang penting ini jalan bisa terselesaikan sesuai harapan kami, anda kata secara pribadi maupun pemerintah dan juga harapan masyarakat untuk sekitarnya untuk di Kampung Cilubang ini. Pemberian hibah tanah oleh para pemilik yang dilewati ini agar para petani dapat mengangkut hasil pertanian dengan kendaraan. Sebelumnya petani harus memikul dengan jarak cukup jauh ke jalan utama. Dari Dramaga Kabupaten Bogor, Iman Abdurrahman melaporkan.